Are you scared? Jadi dan saat ini banjir ya, bukan banjir anus, ini genangan air aja nih. Oke, jadi kita akan menuju arah pohon 6 karena ada pohon tumbang. Pohon tumbang ya. Ya, jadi ada pohon tumbang. Ini ada pohon tumbang di pohon 6, tempatnya jalan Pramuka ya. Jalan Pramuka, kita akan menuju arah sana. Katanya dapat rahayu, kita mungkin harus jalan pal-palan aja lah biar enak, nggak macet mungkin ya, paling nggak kita akan stop di mana gitu stopnya. Oh ya, di Hibang Joko Ipan, terus di Pak 6, tapi kalau di Pak 6 kita belok kiri aja sih, jalan dulu. Hujan deras banget. Padahal tadi ada informasi 3 pohon tumbang. Lupa deh gue. Intinya ada banyak ya pohon tumbang karena hujan deras beserta angin kencang. Beserta angin kencang yang membuat pohon itu tumbang dan di rumah gua mati lampu. Nah, masalah dari itu gua malas di rumah, jadi ya gua keluar aja lah. Sambil kita nunggu BBBD juga sama ACT tuh, aksi cepat tanggap ACT ya. Oke, kita di muka masih kulen di sini, kurangnya resapan sih, bukan apa ya, di jalan Ayani ini kebiasaan kayak gini nih, air menggenang karena selokan itu ada kan saluran dari jalan ke selokan itu terkadang tertutup sama pasir sama sampah. Nah, makanya itu pernah terjadilah menggenangan. Nah, coba-coba bapak-bapak itu kan membuka salurannya tuh biar nggak tergenang airnya. Nah, buanglah sampah pada tempatnya. Itulah yang mengakibatkan banjir. Makin buang sembarangan, makin banjir lah. Tangannya banyak. Jam 5 sore
hujan dengan kondisi hujan pasca hujan deras ya. Jadi macet total. Tapi kalian kalau sore-sore ya emang ini di Banjar. Apalagi hari Sabtu Minggu, Jumat itu lalu macet yang tampun deh. Makanya, no, macet di depan itu sungguh parah. Kan orang udah hujan nih, dia mau jalan, jadi ya pulang. Pakai 21 buat ambulan. Gak ada orang ngasih 2 ambulan. Kalau ada sih enak, bisa responder orang kalau ada bantuan. Karena di Banjar Masin ini satu hari itu pasti ada laka lantas dan memerlukan bantuan ambulan. Nah, itu kan gue mau mumpung gue hampir lulus nih kan kuliah, gue pasti jadi pengangguran nunggu kerjaan. Kalau belum ada sih ya gue cari berkah lah, tolong-tolongin orang. Kalau ada kecelakaan gue tolong. Karena gua udah ada basic ya, basic itu ada pelatihan untuk penanganan laka, apa ya, ibaratnya itu ada lah untuk ilmunya, paling tidak bisa. Nah, gua di kesehatan vaksinnya ada, tapi aku nggak ada gimana ya, Mbak? Kemarin kan pernah banjir di Banjarmasin di kilometer-kilometer gini. Aku nggak tahu masalahnya aku di kandangan. Katanya banjirnya kalah lembang. Weh, banjir.
itu nih baik. Jom lah. Nah, di depan TPR ini. Ya sumpah dah. Paling benci. Jalan belakang sana kali ya. Karena kayak gini nih, macet yang tak ampun. Kita mobil ya. Mau jatuh tuh.
apa namanya, jauhnya pohon gue dari pal berapa tadi ya, pal satu, pal dua, pal dua lah dari Muhammad Tepung. Kayak di situ macet sih. Ah, jangan sampai gua ketipu dua kali nih, pohon tumbangnya nggak ada juga di sini. Mana tuh, tuh ada tuh. Penarik. Berapa ya, Pak? Kunci L kan kita bawa. Bah, awalnya
Oh, siapa ada yang itu tuh? BBBD. Bonoco ya? Iya, BBBD lawan DLH ada. Ya, ya, penarik pada. Tahan aku tadi nih. Jangan tidak mano. Karena yang begini menarik deh. Yeah.
kaget.